أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله الملك العلام وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فقال النبي إذا أحببتم أن تعرفوا ما للعبد عند ربي فاعبدوه. Semua yang hitam bukan berarti hitam, pasti ada titik putihnya.
dan tidak semua yang putih itu putih, pasti ada hitam-hitamnya. Menunjukkan bahwa manusia jangan lekuk dada, merasa paling benar, merasa paling bersih, merasa paling soleh, nyalahin orang lain, merasa dia paling layak megang kuncinya surga. Oh, kalau ini ada perusahaan. Yang kedua, tidak ada manusia yang bersih. Kita semua pasti yang namanya manusia mahal foto manusia, tempatnya salah, tempatnya lupa. Manusia tidak boleh lupa terus, maka bakal benar terus. Manusia bukan malaikat, manusia bukan setan. Kalau malaikat pasti terus-terus solehnya, karena memang namanya malaikat, gak bawa, gak punya hawa nafsu. Malaikat Allah perintahkan usjuduk sujud, gak bakal protes. Ya Allah, saya punya penyakit ini, pinggang, gak bakal komplain malaikatmu. Malaikat duduk bertahun-tahun, gak bakal komplain. Gak ada ceritanya malaikat komplain di sujud. Ya Allah, saya punya asam urat. Gak ada malaikat punya asam urat. Namanya malaikat makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Yang kedua, manusia tidak ada yang bersih. Manusia semuanya pasti melakukan kesalahan. Tetapi sebaik-baiknya manusia, walaupun tidak ada yang bersih, tapi jangan terlalu kotor. Kita ini belajar bukan belajar bersih. Kalau belajar bersih mah susah. Belajar jangan terlalu kotor, gitu ya. Kalau belajar bersih bukan tingkat kita, itu mah tingkatan para nabi menjaga kebersihan. Kalau kita mah jangan terlalu kotor. Dah kita mah bagaimana tidak kotornya? Buka pagi-pagi, buka HP, tidak main gosip banyak. Pagi-pagi main gosip, dah gimana kata dosanya. Maka manusia enggak ada yang murni, enggak ada yang suci. Tetapi yang terbaik di antara manusia adalah manusia yang belajar tidak terlalu kotor. Maka oleh karena itu pula, tema kita pada kesempatan ini diambil dari buah karya Asy-Syaikh Al-Muhaddits Al-Imam Jalaluddin Asyuti. Tema yang akan kita bicarakan ini sering ditanyakan, terutama bila mana ada orang meninggal. Salah satu adat istiadat kita bila mana nyolatin jenazah, biasanya ada yang dinamakan isyhad atau persaksian, gitu ya. Sudah sholatin, dari keluarga ngomong, setelah itu dilaksanakan sholat, sebelum digotong ke pemakaman, biasanya kiainya yang pimpin sholat ngasih tahu, jemaah sekalian saksikan isyhadu anna hadzal janazah min ahli khair. Ikutin khair. Pertanyaannya, kalau yang meninggal ahli ibadah aman, kalau tukang ngaji aman, kalau tukang sholat aman, kalau tukang temu sholat aman, kalau yang meninggalnya enggak ke masjid, enggak ke musola, enggak sholat, enggak puasa, ikutinnya gimana? Isyhadu anna hadzal mayit min ahlil khair. Oi. Tahu kita mengikutin khair apa-apaan. Nah, kadang ditanya, kalau sholat itu gimana? Kalau yang meninggal, sholat kagak, puasa kagak, ngaji kagak, ke ustaz sama kiai kagak. Kagak suka sama agama, ujungnya meninggal-meninggal juga. Ketika diisyhadkan kira-kira, kita nyebutin bagus apa enggak, padahal dia ahli maksiat. Nah, disinilah bagaimana adab kita kepada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada yang cacat, makhluk Allah sempurna ciptaannya. Yang membuat kotor
buah merah yang membuat kuning manusianya sendiri. Allah enggak ada salahnya jangan nyalahin Allah. Maka bagaimana menyikapinya? Inilah kejadiannya dahulu di zaman baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi. Hadisun akhrajal hakim fil mustadrak wal muhamil fi amalihi al-Asbahani wad Dailami fi tariqihi an Anas bin Malik. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Ada Anas bin Malik, ada Malik bin Anas. Kalau Malik bin Anas, Imam Malik pelopor mazhab Maliki. Kalau Anas bin Malik, sahabat Rasul, khadim Rasul, pelayan Rasul, dari kecil ngintil-ngintilin apa Rasul kayak, namanya Anas bin Malik. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menginformasikan, inna lillahi ta'ala malaikatan fil ardi, sesungguhnya Allah memiliki sekelompok malaikat di bumi yang mana tugasnya gawenya khusus, tantiku ala al-sinati bani Adam. Malaikat ini, kelompok malaikat ini, jenis malaikat ini yang ada di bumi bisa ngomong dengan bahasa manusia. Seperti halnya malaikat Jibril ketika menghadapi Rasul yang mulia, pernah menampakkan wujud aslinya, pernah menampakkan seorang laki-laki yang dilihatkan dalam hadis Jibril. Maka hadis ini pun menyebutkan ada sekelompok malaikat yang bisa ngomong seperti kita. Bima fil mar'i minal khairi wasyarri, malaikat yang berwujud manusia ini bisa ngomong kayak kita, bahasanya bahasa manusia, nyebutin baik buruknya orang. Kalau kita mah mungkin nyebutin baik ada maunya, kita nyebutin buruk ada anunya. Kenapa? Manusia punya hawa, hawa nafsu. Umpama nyebutin itu kira-kira yang meninggal baik, wah baik kan emang mertua kita, mertuanya yang meninggal, gimana kan nyebutin baik? Bisa bawa nyebutin kata baik, wah gila itu, pecah untuk menanggung. Kita mah nyebutin baik, nyebutin buruk karena dorongan nafsu, ada egonya. Tapi malaikat pasti murni. Kalau hitam, ya hitam. Kalau putih, ya putih. Kalau baik, pasti baik. Kalau buruk, pasti buruk. Dan ini disebutkan oleh para malaikat. Kapan itu terjadi? Sesungguhnya malaikat ini hadir ketika pelaksanaan sholat jenazah. Hati-hati nih Pak, kalau lagi melindungannya, itu pasti ada malaikat Allah yang menyerupai manusia. Yang mana malaikat ini menyerupai manusia dan berbicara dengan bahasa manusia. Jika kita yang memimpin sholat jenazah nyebutin isyhadu ayyuhal jamaah, wahai jemaah saksikan bahwasanya jenazah ini min ahlil khair, semua kompak khair. Bayangkan kalau di antara yang menjawab para malaikat, maka otomatis ini yang meninggal pun masuknya kategori baik. Maka itu enggak bakal bohong. Kenapa? Karena di sinilah adab dan etikanya bagaimana kita berhusnudzon kepada siapapun. Di awal kita katakan, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sesoleh-solehnya orang, sebenar-benarnya orang, selempang-lempangnya orang pasti pernah melakukan hilaf kesalahan. Sebaliknya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Sekotor-kotornya manusia, sebejat-bejatnya manusia, banyak dosanya, iya. Ahli maksiat, iya. Ilok enggak pernah melakukan kebaikan semua hidupnya. Maka jika
sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Sehitam-hitamnya orang, sekotor-kotornya orang, sejahat-jahatnya orang, jangan melihat kejahatannya. Pasti di balik itu ada kebaikan yang pernah dia lakukan. Maka Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari sampai nyentil bahwasanya ibadatun awrasat takabburan, ibadah yang menjadikan bila mana pelaku menjadi sombong itu buruk, mendingan maksiat yang menjadikan pelakunya taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Mana contohnya? Semakin tinggi ibadahnya pada Allah, bukan semakin merunduk, malah tambah sombong. Siapa? Iblis laknatullah alaihi. Kalau karena ibadah manusia ke surga, dan kudunya iblis ke surga. Iblis itu seniornya malaikat. Malaikat yang saat itu kalah ibadah. Ratusan juta tahun iblis ibadah pada Allah. Kalau patokannya ke surga melalui ibadah, sekudunya iblis ke surga. Tapi walaupun iblis ratusan juta tahun sujud ibadah kepada Allah, ternyata ibadahnya tidak menjamin dia ke surga. Iblis aja yang jutaan tahun, ratusan tahun, enggak menjamin ke surga, apalagi kita. Ya ilah ilah. Kalau bukan karena ridho dan rahmat Allah, dan apa yang kita andelin buat ke surga. Hadirin rahimakumullah, hadis ini ternyata ada asbabul buruknya. Rasul yang mulia nyebutin inna lillahi ta'ala malaikatan, Allah Subhanahu wa taala memiliki sekelompok malaikat yang mana malaikat ini bisa berwujud manusia, bisa berbicara seperti manusia, menyebutkan baik dan buruknya seseorang. Jika malaikat ini menyebutkan baik, maka baiklah itu orang. Jika malaikat menyebutin buruk, buruklah itu orang. Maka di dalam ketika sholat jenazah, maka di sana pun ada malaikat yang hadir. Jika malaikat pun menyebutkan baik, maka husnul dzan itu orang yang disolatin pun termasuk ahli kebaik. Itu aja kita harus sebutnya. Kenapa demikian? Inilah asbabul wurudnya. Hadis ini pun dicatat dan dicatat oleh Syekh Abu Bakar Al-Usmuriyah dalam kitab Al-Mawa'id Usmuriyah. Sababun kronologinya hadis ini. Akhrajal Hakim wa shahahahu wal Baihaqi fi Syu'bil Iman. An Anas bin Malik qala kuntu qa'idan ma'an Nabi. Kata sahabat Anas bin Malik, suatu ketika aku sedang kongkok, sedang duduk bareng sama Rasul yang mulia. Ketika duduk di emperan Masjid Nabawi dengan para sahabat, famurro bi janajatin, tiba-tiba jenazah melewati sahabat dan Sina Anas. Lagi kongkok kita kalau di teras gitu tuh, lagi kongkok, lagi ngobrol, bujuk-bujuk. Tiba-tiba ada jenazah lewat. Ketika jenazah lewat, faqoman nabiyyu, nabi segera langsung berdiri. Ada ketikanya. Ada ketikanya kalau ada keranda lewat, bukan keranda maksudnya. Ada isinya. Kalau keranda doang enggak usah berdiri. Yang dihormat oleh nabi kan kerandanya, jenazahnya. Ketika jenazahnya lewat, faqoman nabi, nabi langsung berdiri. Ini menunjukkan bahwasannya sunnah Rasul bila mana lewat di depan kita, lewat di depan rumah kita jenazah, kita sunnah berdiri sebagai penghormatan. Nabi melakukan. Faqala, nabi berkata, man hadhil janajah, siapa yang meninggal jenazah ini? Qalu, para sahabat pada ngasih tahu, ya Rasulullah, janajatu fulan al-fulani, yang meninggal si anu orang sono, orang ganda
dan kumulon catnya warna biru. Takutnya gitu, ini mah kita kira-kira gitu. Ada yang meninggal si Pulan bin Pulan orang sono, kata sahabat yang ngasih tahu. Nah, sahabat ternyata tahu karakter kehidupan orang yang meninggal ini. Kata sahabat, karena yuhibbullaha wa rasulahu, orang ini ahli ibadah, tukang ngaji. Kalau setiap ada pengajian di masjid, dia datang. Ada program di masjid, dia membantu. Pokoknya mah dia mah orangnya ajar. Sama siapa baik enak ngobrolnya. Enggak kayak pasang muka tanggal tua. Dia tanggal tua, orangnya baik. Dia mah ajar sama orang, gaul sama tetangga, bagus sama orang, lisannya dijaga, perilakunya dijaga, ahli ibadah iya, tukang ngaji iya. Sahabat nyebutin kepada Rasul karakteristik ini orang yang meninggal. Wa ya'malu bi ta'atillah, ini ahli ibadah, kata sahabat. Wa yas'a fiha, dan senantiasa mendukung apa baik yang berbau-bau agama, dia dukung pasti. Ini orang meninggal. Nah, ketika itu faqala Rasulullah, mendengar informasi sahabat bahwa yang meninggal begini, 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 Rasul berkata, wajabat, 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 tiga kali. Wajabat, wajabat, wajabat. Setelah jenazah yang pertama lewat, Rasul dan para sahabat duduk lagi di emper daripada Masjid Nabawi. Lanjut ngobrol lagi, lanjut kongko lagi. Beberapa saat kemudian ternyata wa murra bi janazatin ukhra, ada yang meninggal lagi. Waduh, ini siapa yang meninggal lagi ya? Kayak musim corona baik. Iya, banyak yang meninggal. Dikit-dikit ambulan lewat lagi, ambulan lewat lagi. Ah, kalau sekali ambulan lewat berdiri lagi, baru duduk berdiri lagi, dan lumayan. Wa murra bi janazatin ukhra, setelah beberapa waktu berlalu, jenazah yang kedua lewat juga. Rasul gak pilih-pilih, yang meninggal RT, mau RW, mantan RT, mantan RW, yang ngajuin RT gak jadi-jadi, yang ngajuin RW gak jadi-jadi, tetap baik. Kalau meninggal mah fakoman Nabi, Nabi gak pandang dulu, tetap menghormati. Apa yang terjadi ketika jenazah yang kedua lewat? Rasul pun berkata, man hadhihi janazah. Nah, ini siapa yang meninggal lagi ini? Qalu, sahabat pun ngasih tahu, ya Rasul, janazatu fulanin al fulani, ini yang meninggal. Oh, ini mah orangnya kurang berada tapi anu, ke masjid kurang berada tapi anu, sama pengajian kurang rada tapi anu, sama program-program dakwah kurang rada tapi anu, pokoknya nanti ada orangnya anu dah, itu kurang anu dah. Ini gimana ya Rasul? Karena ya berkudulillah, dia mah kada suka agama. Percis otaknya itu otak Abu Jahal, otak Abu Lahab. Kalau bab maksiat, ini otaknya otak kriminologi. Kalau yang bab-bab tentang asal maksiat, encernya mah ada idenya. Tapi kalau berbicara agama, bekuk kepalanya. Kagak ada ide, gak mau ngedukung. Dua biduran yang gua tindak kok. Nah, ya alhamdulillah, ini orang gak ngedukung sama agama, enggak doyan sama program agama, sama masjid kurang rada dikendukung, sama kaya sama usah gede-gede gede dikit, dah yang begini nih. Ya berkudulillah wa rasulah wa ya'malu bimaksiatillah, sepanjang hidupnya banyak maksiat. Malah orang-orang ketika mendengar kematiannya tepuk tangan, alhamdulillah meninggal. Ilah, yang begini repot. Faqala,
Nabi mendengar informasi karakteristik jenazah yang kedua, faqala Nabi berkata, wajabat, wajabat, wajabat. Sama baik. Jenazah yang pertama ucapannya begitu, wajabat, wajabat, wajabat. Jenazah yang kedua pun sama, wajabat, wajabat, wajabat. Sahabat itu, nah, sama kalian. Yang soleh begitu doanya, yang ahli maksiat begitu ucapan respon Rasul. Ketika terjadi ini, bingung, riuh para sahabat. Ini maksudnya nanti bingung sih, ilok sama dua-duanya. Nah, di antara para sahabat yang berani nanya ke Rasul maksudnya siapa, adalah orang yang terdekat dengan Rasul, yaitu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kita perlunya orang yang akrab dengan orang itu Pak. Perlu adanya orang dalam. Kita enggak berani, perlu ada yang berani. Sayyidina Umar enggak berani, Sayyidina Utsman enggak berani, Sayyidina Ali apalagi. Yang berani nanya maksud ucapan Rasul siapa adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Qala Abu Bakar, ya Rasulullah. Oh, Pak sopan begitu. Kepada atasan jangan sekali-kali menyebutin nama. Walaupun Sayyidina Abu Bakar ini adalah mertua, enggak kayak kita tuh nantu dah. Walaupun Rasul ini adalah menantunya Sayyidina Abu Bakar, tetap baik putrinya. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Ada yang nanya seorang perempuan, Pak Ustaz, kalau laki saya kopral, bagaimana? Ya kopral, ya buka gitu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qauluka fil janajah wassana alaihi usniya alal awal khairun wa'al akhir syarun. Maksud ucapan engkau kepada jenazah yang pertama, kepada jenazah yang kedua, padahal kan tahu jenazah yang pertama ahli ibadah, jenazah yang kedua kurang tapi hukum ibadah, tapi kenapa ucapannya sama? Wajabat, wajabat, wajabat. Apakah maksudnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulta fihima. Kenapa Tuhan menyebutnya dengan ucapan yang sama padahal kedua-duanya orang ini berbeda, ahli ibadah dan ahli maksiat? Qala Nabi berkata, na'am ya Abu Bakar. Betul. Engkau enggak salah. Saya memberikan respon yang sama kepada ahli ibadah begitu, kepada ahli maksiat begitu. Maksudnya apa? Inna lillahi malaikatan tantikuna ala alsinati bani Adam. Saya menyebutkan wajabat, wajabat, wajabat kepada jenazah pertama, wajabat, wajabat, wajabat kepada jenazah kedua. Bukan saya tahu mau, tetapi saya dikasih bocoran oleh malaikat. Malaikat ngomong menyebutkan bahwa ini adalah orang baik, ini enggak baik. Bima fil ardi minal khairi wasyarri. Ini aku bermaksud atas jenazah yang pertama, ahli ibadah, ahli syahadah, ahli iman, ngedukung orang-orang yang baik, wajabat lahul jannah. Ini pasti masuk surga. Karena kalian semua menyebutkan ini orang baik, ahli ibadah, tukang ke masjid, tukang ngaji. Karena kalian pun bersaksi ini adalah ahli iman, ahli ibadah, ahli syahadat. Dan ketika imam sholat jenazah menyatakan isyhadu anna hadzal janazah min hamil ahli khair, khair. Ketika kita menyebutkan baik, maka baiklah jenazah itu. Tuhan, itu maksudnya. Warna apapun yang meninggal, mau jalan ke masjid, mau kadang-kadang ke masjid, ngedukung masjid atau kagak, tetap baik kalau meninggal harus sholat di masjid-masjid juga. Siapa yang nganternya? Jemaah masjid juga. Siapa yang imaminnya? Orang-orang masjid juga. Siapa yang ngedoainnya? Orang-orang masjid juga. Siapa yang menyaksikan?
disampaikan, isyhadu, saksikanlah oleh kalian semua wahai jemaah, anna hadhil janajah min ahli khair, jenazah ini adalah ahli kebaikan. Kita katakan khair kaza, seperti itulah wajabatlah jannah, pasti dia mendapatkan surga. Kenapa? Kombinasi dalil yang lain. Inna fi kulli arba'in, di setiap 40 orang yang berdoa, waliyun min awliya'illah, ada satu doanya yang menembus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana orang yang meninggal disolatkan lebih daripada 40 orang, ratusan bahkan, pasti ada yang menembus doanya kepada Allah, dan itu diaminkan sama yang lain. Maka itulah akibatnya kenapa kita perlu husnudzon sama orang, apalagi ketika akhir hayatnya hakul muslim alal muslim, hak kita husnudzon kepada sesama muslim. Akan tetapi bahayanya bila mana track record kehidupan seseorang ngerugiin orang, lisannya kurang dijaga, perilakunya kurang bagus, tetangga pada sakit hati, teman-temannya dibuka aibnya, sering mencoreng muka orang, kehormatannya dibeber-beberkan, sehingga banyak orang yang sakit hati, banyak orang yang disinggung, banyak orang yang gak enak sama dirinya. Maka awas yang seperti ini, maka khawatir ketika meninggal kagak ada yang peduli. Lemah. Kenapa tetangganya jaga akur? Ke masjid jarang, ujung-ujungnya meninggal udah seminggu, kok cium bau apa ya? Oh, gara-gara ke masjid. Coba sering ke masjid. Kalau sering ke masjid, sekali aja sekali. Si Alu kemana ya? Kok biasanya jemaah nggak ada? Oh, pertanyaan. Tapi kalau jalan-jalan kumpul bergaul sosial, dah kehilangan pun nggak bakal tanya. Maka ini adalah menunjukkan sampai kapanpun manusia butuh doanya tetangga, butuh doanya orang lain, butuh bantuan orang lain. Sampai kapanpun manusia nggak bisa hidup sendiri, kudu bertetangga, kudu bergaul, kudu bermasyarakat. Rasul, raja, komandan, panglima, guru tetap bertetangga. Betul Pak? Rasul nyontohin. Rasul orangnya kaya, sukses tidak kepala, panglima perang, rasulnya iya, murabinya iya, tetapi rasul bukan tepuk dada, tetap baik sama tetangga, bergaul sama siapapun sosial, sama siapapun, enggak pilih-pilih. Bergaul bermasyarakat adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Sampai kapanpun manusia butuh orang lain. Betul Pak? Mana buktinya? Nih buktinya Pak. Sampai kapanpun kita yang namanya manusia bukan hidup seperti Tarzan di hutan, tapi kita bertetangga, butuh sama orang lain. Mana buktinya? Satu, manusia dilahirkan oleh orang lain, dimandikan pertama kali oleh orang lain, disuapi makan pertama kali oleh orang lain, dipakaikan baju pertama kali oleh orang lain, belajar jalan sama orang lain, diajari ngomong sama orang lain, belajar sekolah, dibiayai nikah sama orang lain, diantar nikah sama orang lain, bekerja di tempat orang, dikasih gaji sama orang, dan manusia terakhir dimandikan sama orang lain. Ada yang meninggal mandi sendiri? Kagak ada. Manusia dimandikan sama orang lain, dipakaikan kapan sama orang lain, disolatin sama orang lain, diantar ke kuburan. Ada yang jalan sendiri? Ada yang meninggal pun sebelum meninggal kali kubur dulu. Menunjukkan
manusia dari lahir hingga kiamat butuh orang lain. Maka seimbangkan hablum minallah, seimbangkan hablum minannas. Sholat penting, zakat penting, umroh haji penting, tetapi hidup bersosial harmonis untuk anda pun itu penting. Kenapa? Kita butuh doa orang lain. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, minta sebanyak mungkin doa sama orang, minta aja. Kenapa? Karena kita tidak tahu doa siapa yang menjawab. Minta aja. Ketemu si A, minta doanya. Assalamualaikum Pak, minta doanya. Karena saya lagi mau jual tanah, belum tahan laku. Minta aja orang lain. Minta doa orang lain. Kenapa? Karena kita enggak tahu doa siapa yang dijabat, yang tembus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ambil doa kita sendiri. Dah, kita mah udah lisannya kotor, tangannya kotor, matanya kotor. Ya, kalau berdoa paling nyangkut di tiang tower, dia menurut kita sendiri mah ya hilang hati Allah. Maka minta doa saudara, minta ke tetangga, minta ke orang lain, menunjukkan bahwa manusia butuh orang lain, bukan hanya kepada Allah, tapi butuh bertetangga, bersosial, bermasyarakat. Dan ini adalah tipe metode dakwah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mustahil Mekah dan Madinah sukses Rasul dakwah kalau enggak pintar bergaul. Betul Pak? Kalau enggak berkomunikasi, kalau enggak bertetangga, susah Rasul berdakwah. Maka Rasul berdakwah dengan cara apa? Tanpa pandang bulu, yang kecil, yang besar, pejabat, rakyat, deketin. Itu adalah ladang dakwah dan medan dakwah. Li'aklaki kalimah ilah. Niatnya cuma satu. Libetiko imaradol ilah. Ngarep ikornya Allah. Kalau udah niatnya lillahi ta'ala, bakal dimudahin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari hadis ini mengajarkan kepada kita, man yazra yahsud, barang siapa yang menanam ia akan memanennya. Bila mana bibitnya baik, maka buahnya pun akan buah baik, dan kita akan memanen, memetik kebaikan. Jika yang ditebar, yang ditanamnya adalah keburukan, maka yang kita panen pun sia-sia, keburukan akibat yang akan kita dapat. Maka doa yang sering kita panjatkan, masyhur di kalangan kita, namanya doa sapu jagat, yang mengkombinasikan bagaimana manusia cerdas sosial, cerdas spiritual. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, berkah rezeki, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Allah hantarkan tetangga, sahabat, teman yang senantiasa terus ngajak kebaikan, terus ngajak ibadah, nuntun ke pengajian, nuntun mengharap ridho Allah, ngingetin kalau kita hilaf, negur kalau kita alfa. Kalau punya teman tetangga yang begini, ikat, jangan sampai hilang, karena itu adalah harta yang berharga. Kita akhiri hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kasiran untuk kita sebagai hamba-hamba baiklah yang telah menyampaikan, memaparkan, dan memaparkan ilmu yang kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti suri tauladan sifat-sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kajian pada maghrib masjid Al-Hijrah. Adapun program dakwah masjid Al-Hijrah yang akan waktu terdekat akan dilaksanakan, yaitu hari Ahad pekan keempat,
kajian Kubah tepat insya Allah nanti akan dibimbing oleh Guru kita Ustaz Ismail Marzuki Ahad pada subuh. Jangan lupa kajian fikih insya Allah. Demikian perjalanan sekalian, sekurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.